makan Tegal jam 10. Jadi menunya ini benar-benar segala ada. Ya. Semuanya ada. Lihat sini. Ada teri, tempe. Pokoknya mengundang selera yang belum makan. Biasanya saya makan pagi di sini, tadi agak kesiangan sebelum kantor. Biasanya suka makan di sini tiap pagi kalau kebetulan lewat. Tadi buru-buru nggak sempat, jadi agak siang makannya. Nih, pesennya hari ini nasi cumi sama usus sama sambal. Bu, biasanya bukanya dari jam berapa, Bu? Buka jam jam 7 sampai jam 8 malam. Jadi jam setengah 7 sudah buka sampai jam 8 malam setiap hari. Kalau minggu tutup, Bu? Ya mesti, kalau kadang kecapean tutup. Oh, jadi minggu kadang-kadang tutup ya, kalau ibunya kecapean. Ibu masak sendiri ya di sini ya? Iya. Ya. Udah berapa lama, Bu, ini bukanya jualan di sini? Sini dari 96. Dari 96, berarti sudah cukup lama. Jadi sampai hari ini ya. Jadi posisinya warteg pada suka ya, Bu, namanya ya? Iya. Pas di samping kantor Polsek pada suka ya, Bapak Ibu. Jadi Polsek Cibenying Kidul ya, Polsek Cibenying Kidul. Jadi sebelum ke terminal Cicahit ya, nanti saya tulis di deskripsinya alamatnya. Jadi menunya sudah komplit, biasanya sudah sebentar lagi rame karena jam makan siang. Tapi biasanya pagi-pagi juga, kalau kebetulan pagi saya sudah sangat rame ya. Jadi jangan lupa kalau nanti lewat Cicaheum di samping Polsek pada suka Cilenyi ya, ada warteg pada suka. Jadi suasana luarnya seperti begini. Nah, jadi nanti pedomannya ada bangku amalan di depan bangku amalan. Warteg pada suka. Warteg pada suka ini menunya super komplit. Mampir di warteg pada suka sebelum terminal Cicaheum Bandung. Ini menunya. Nah, pasti nikmat dan air teh hangat. Kita santap. Ini usus sama sambal sama enak. Enak. Bumbunya kerasa. Ada kulit. Ada babat. Ada pang. Mana ada. Dan ini yang dimakan enaknya luar biasa. Enak tenan. Si Masnya kemana, Bu? Si Mas lagi kemana? Ada juga. Mas. Ini
dia lokasinya di samping Polsek Cibening. Sebelum atau ini sebelum pas lampu merah sebelum terminal Cicaheum. Pokoknya masih sejajar dengan kantor polisi ya. Bumbunya terasa. Ini cuminya potong agak lembek ini, aduh nikmatnya ini cumi, ini cuminya. Jadi menunya sumpah komplit, segala ada. Buka dari jam 7 sampai jam 8 malam. Air tehnya baik ya. Nikmat nen, air teh hangat. Samping Polsek Cibening, ya, Polsek Cibening, pada suka.
posisinya untuk warteg pada suka ini persis di depannya Bank Muamalat cabang Cicahem ya. Cicahem jadi ini sana dan nih yang lebih ini berdekatan dengan di sampingnya ada Polsek pada suka. Jadi sejajar dengan Polsek pada suka posisinya itu. Nih ya namanya itu Lep. Nih warung nasi Tegal. Warung nasi Tegal pada suka. Nih Jalan Ahmad Yani nomor 881 Bandung. Jadi ke arah situnya itu nanti tembus ke Terminal Cicahem ya, Terminal Cicahem. Jadi patokannya bila ingin mencoba datang menikmati kuliner di warteg pada suka itu adalah Polsek ini, kantor Polsek Cibenying Kidul ya. Jadi berdampingan dengan kantor Polsek Cibenying Kidul. Selain ada warteg ada juga yang lain, ada ayam penyet, sambal dadak. Ada ayam penyetnya juga. Ya, jadi silakan yang mau mencoba untuk singgah di sini ya. Warteg pada suka di samping Polsek Cibenying Kidul. Nah ini punya. Bos. Hey, assalamualaikum. Dalam rangka apa bos? Izin saya di shooting. Izin om buat ini di YouTube. Mandi di shooting. Ya. Ini empunya yang ganteng. Ntar keponya kemana-mana. Siaplah. Terima kasih. Nah. Menunya yang untuk menunya kan sambal lunak ayam penyet. Bu ini ada ayam penyet juga ya? Iya, sambal dadakan. Selain ada itu ada juga sedia sambal dadakan. Ini harga berapa, Bu? Harga menunya 15.000. Satu paket 17.000. Ayam tempe tahu ya juga tersedia. Nah, tuh. Langsung dibikinin sambelnya seperti ini. Jadi sambelnya dadakan ya mas ya? Sama mas, ini bukanya dari jam 7 juga ya? Kalau yang ini bukanya dari jam 10 pak. Ya dari jam 10 kalau untuk yang... Sampai jam 8. Yang ininya. Tapi setiap hari buka ya? Ya, tapi hari Minggu libur. Hari Minggu tutup. Jadi menunya seperti ini sangat mengundang selera. Harganya 17.000, menunya komplit. Satu ayam tahu, lalap dan sambal dadakan. Ya. Jadi jangan lupa kalau mau mampir, patokannya adalah kantor Polsek Cibenying Kidul. Jadi berdampingan dengan kantor Polsek Cibenying Kidul. Ya, selain warteg, tadi juga ada menu ini. Jadi banyak pilihan. Silakan untuk mencicipi dan merapat di sini. Bu, saya tadi berapa, Bu? Tadi teh ya. 15.000 tuh kan saya makan kenyang 15.000 saja. Ya. Jadi sekali lagi yang ingin berkunjung atau menikmati sini patokannya adalah kantor Polsek Cibenying Kidul. Jadi berdampingan warteg pada suka ini dengan kantor Polsek Cibenying Kidul. Ya.
Jadi menu-menunya tadi tersedia lengkap, juga ada ayam penyet pedesnya. Ya. Buka setiap hari dari jam 07 sampai jam 8 malam. Minggu kadang-kadang tutup, tapi seseringnya buka untuk hari Minggu. Ya, selamat mencoba, dan tempatnya juga bersih ya. Alhamdulillah, silakan mencoba menu-menu yang disediakan di sini.